Keturunan dari seniman dalang, mulai dari kakek buyut saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya, itu dalang semua. Pakem itu menurut seorang dalang profesional, pakem itu nu zaman kelakoni. Sekarang siapa pemimpinnya? Zaman Soekarno, zaman Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, ya Bu Mega sampai Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi. Itu memang beda-beda. Jadi ya itu tadi nu zaman kelakoni. Siapa pemimpinnya? Itu pasti akan berubah terus, kita mengikuti. Thank you.
sabetan saya lincah, saya niru kungfunya Bruce Lee. Tuh Bruce Lee ada Jackie Chan. Ya, pokoknya itu kalau ada film itu pada waktu itu belum banyak video kan, masih nonton film. Berhubung wayang itu tahun 2003-2004 sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Wayang adalah karya agung budaya dunia yang berangkat saya, yang berjuang saya mati-matian. Walaupun pemerintah mengakui atau tidak, terserah, monggo. Tapi saya sudah berjuang untuk negara dan bangsa saya melalui wayang. Dari UNESCO itu, maka saya menekankan, Bu Iyao, mari pemerintah ini memperhatikan kepada kesenian, terutama ya dalangi gitu. Paling tidak ya pemerintah gelem wayangan gitulah, jangan hanya ben-benan, Mbak. Mbok wayang dipikir, katanya wayang itu punya kita sendiri, punya bangsa Indonesia, kenapa enggak dipikir gitu. Mari kita dipikir bersama-sama, pemerintah mau memikir, dalangnya berkreasi menurut zamannya, masyarakatnya mendukung. Tidak usah masyarakatnya itu tahu wayang, tapi ada pengakuan, wayang itu punya saya, itu sudah baik.